Selamat pagi. Oh, ini sudah siang ya. Selamat siang, Rek. Selamat siang, Pak. Oke. Okay. Sudah hadir semua? Belum ya? Oke, okay, masih setengahnya ya. Oke, okay, ditunggu sampai bisa semuanya agar bisa bergabung. Oh ya, eh, sambil nunggu yang lain bergabung, silahkan diaktifkan videonya. Seperti biasa, diaktifkan dulu videonya biar. Eh, Oke. Okay. Sudah Sudah diaktifkan semua videonya? Ayo, saya tunggu untuk mengaktifkan videonya. silahkan Oke, okay. ini harusnya yang hadir Seratusan ya Soalnya ada tiga kelas AKL 1, 2, dan 3 uh, Oke okay. uh, untuk hari ini Rek, uh, Sebenarnya kita materinya Sudah habis ya untuk yang semester 1 Jadi yang terakhir kemarin Tugas yang bikin ebook, Yang tugas bikin ebook. Oke okay, sebentar sudah diaktifkan semua rek ayo saya tunggu agar kita bisa memulai pelajarannya biarpun sebenarnya untuk pelajaran semua pelajaran di semester satu sebenarnya sudah selesai ya jadi yang kemarin yang pertama itu ada logika algoritma terus bikin peta minda ada uh, office word excel dan powerpoint terus presentasi lewat youtube dan yang terakhir itu bikin ebook yang minggu kemarin Oke, eh, ayo sudah diaktifkan. Oh ya, ini di masing-masing kelas, apakah itu Rek? yang izin itu, apa? Yang LDK itu ada? Di masing-masing, ini ada latihan dasar kepemimpinan? Ada apa? Ya, apakah ada? ada? Oke, per kelasnya itu ya yang izin di nanti ketua kelasnya atau mungkin yang mewakili silakan di-list siapa saja yang izin untuk LDKS e, kelas AKL 1, 2 dan 3 biar saya juga tahu oh, yang beneran izin yang mana dan yang ah, tidak hadir juga siapa e, soalnya e, sebenarnya Minggu-minggu e, ini kan Minggu-minggu untuk kita review lagi ya pelajaran yang sudah kita Lalui terus eh, kalau tidak salah dua minggu lagi atau akhir November atau awal Desember kita sudah melakukan ujian akhir dan di awal tahun ajaran eh, di tahun di awal semester genap nanti Insya Allah sudah bisa luring pelajarannya kita sudah bisa sudah bisa masuk ke sekolah semoga saja kalau memungkinkan kita sudah bisa masuk jadi kita sudah bisa belajar lewat lab di belajar simdik di lab jadi kita e, bisa belajar seperti biasa oke sebelum itu e, gini rek untuk hari ini saya mau mereview kira-kira yang punya kendala tugas bikin e-book kemarin apa saja soalnya kemarin e, satu minggu kemarin ada beberapa anak yang ke wa saya punya beberapa kendala mengenai e, pembuatan e -booknya. ada yang kendalanya ke teknis seperti pak beberapa aplikasi tidak bisa untuk ekspor EPUB terus ada aplikasi yang ketika sudah diekspor di EPUB ternyata hasilnya hanya dua lembar pak terus kalau di upload adanya cuma berapa sekian lembar dan seterusnya oke apakah ada kendala di sini sebelum kita

Microsoft LMS-nya akal berapa? L1 Sinta Maulidina Oke cek dulu Sinta Maulidina Oke Ini yang mana? Ada dua. Oh gitu. Yang PDF-nya tidak usah ya. Saya kirimkan saja. Jadi untuk yang lain tidak usah mengirimkan file yang berbentuk PDF. Langsung saja di EPUB. Hanya menerima file EPUB saja biar tidak berat-berat di LMS-nya. Nanti kalau kebanyakan file yang dikirim nanti bisa lebih berat. Oke saya cek dulu di sini kalau di LMS, nah ini mungkin pengaturan halamannya ya nah, belum rapi. Oke, saya cek di download dulu, coba saya download. Oke, okay. nah kalau di download sebenarnya muncul ya di LMS Team itu gambar sama filenya ada beberapa yang bisa muncul bisa tidak. Tapi kalau saya download saya buka pakai e-book reader punyanya punyanya aplikasi yang namanya ini ada Calibre ya. Kalau kalian mungkin pengen ini ada Calibre ini, oke. Okay kalibre ini fungsinya untuk e, membuka file epub. Nah, di sini ya sudah muncul. Apa? Dibuka di file ya, tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika saya download itu ada. Kalau saya download tidak ada, nah itu harus direvisi. Nah, ini ada, ya, Pak, ya? ada. Dilihat di layar saya ada kan. Nah, oke, okay. di sini bentar. Ding 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 ding. Satu. Oke. Okay. Oke. Okay. Sip. Bagus. Nah, ini sudah lengkap ya. Kita lihat punyanya. Ya, ini sebenarnya bisa sebagai acuan, bisa juga lebih bagus. Ketimbang ini, atau lebih lengkap, juga tidak apa-apa, sangat boleh. Nah, ini sudah ada judulnya, cover daftar isinya sudah ada juga. Nah, bagus ini sudah lengkap, ya. Nah, Oke, okay. ada gambar juga, jelas. Nah, jadi tujuannya kita bikin rangkuman hari ini, eh, bikin rangkuman ya. Tugas rangkuman itu sebenarnya kalau kalian bisa tiap minggu merangkum semua mata pelajaran, saya yakin kalian akan lebih mudah untuk belajarnya. Jadi tujuan tugas saya ini sebenarnya yang pertama agar kalian bisa me, istilahnya memahami dengan bahasa kalian sendiri bahwa oh yang diterima dari pelajaran ke kemarin itu apa saja. Terus dituliskan lagi atau diketikkan lagi. Nanti sewaktu-waktu mau ada ujian atau mungkin nanti Kalian sudah lulus dan kalian ingin mempelajari lagi yang sudah diajarkan di sekolah, kalian tinggal buka itu rangkumannya aja. Nah, Oke, okay. seperti biasa ya, ketentuannya minggu ini untuk yang minggu pertama nilai 91-100, hampir ditutup. Jika hari ini ada yang butuh direvisi, segera direvisi. Soalnya ketika nanti revisinya dikirimkan sebelum ke nanti malam jam 12 itu oke masih bisa mendapatkan nilai 91 ke atas kalau benar dan lebih menarik lebih detail ada gambarnya atau mungkin ada videonya dan segala macam. Nah, cuman kalau mengirimkannya revisinya besok itu sudah sudah masuk di minggu kedua. Nilainya antara 86 sampai 90. Nah, jadi silakan kalau ada yang mungkin belum mengerjakan atau sudah selesai mengerjakan, mungkin butuh direvisi, dilengkapi silakan segera dikerjakan saja agar nanti nilainya juga maksimal oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi? halo, ya? punya saya itu kalau dibuka DMS Team cuma ada 2 halaman tapi kalau saya buka di aplikasi pembaca e-pub, ada halaman saya halamannya, gimana itu pak? Oke, namanya siapa pak? Oke kita buka ya. Tugasnya itu sudah dikirim kan? Namanya siapa? Ika. 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 Oh Ika. Oke. Eh. Di mana? Oh ini ya. Oke saya cek lagi. Oke, okay. oh ini cuman ini ya, dua ini ya, saya coba ya download ya, tak bukakan di sini, apakah sudah ada, saya cek dulu, oh iya, sudah lengkap, mungkin tidak apa-apa, mungkin di LMS Teams itu hanya menampilkan semacam preview saja, preview itu kayak eh halaman awal dan beberapa halaman di depan saja. Asalkan di situ ada filenya, nanti kalau tidak bu bisa buka di, di lengkap di situ, akan saya itu dulu diunduh dulu nanti dikoreksi di situ. Oke, okay, saya lihat dulu. Oke, okay. cek ini sudah ada. Oke, okay, judulnya ada, cover ada, ada halamannya juga ada. Oke, okay, sudah bagus. Oke bagus ditambahin, kalau bisa dikasih itu ya, di gambar ya, kalau ada waktu dan masih memungkinkan untuk dikasih gambar dikasih gambar aja, misalkan pak, e, misalkan ada pelajaran yang mungkin membutuhkan gambar kayak bahasa Jawa, menampilkan huruf, ada carakannya, atau e, mungkin di pelajaran olahraga kemarin, misalkan teknik bermain bola basket, misalkan, kalau yang minggu kemarin di minggu yang ditugaskan itu mulai tanggal 5 eh tanggal 2 sampai tanggal 5 kalau ada pelajaran olahraga di situ ada menampilkan tentang teknik bermain bola basket bisa triple atau shoot dan sebagainya ditampilkan teknik shoot yang benar ketika pas diajarkan gurunya seperti apa kalau ada gambarnya silahkan dicari di Google boleh kalau tidak ada gambarnya mungkin bisa buat sendiri nah, gambarnya bisa lewat misalkan kalian menggambarnya di kertas nanti di foto dimasukkan juga boleh itu malah lebih bagus kalian bisa eh, Memvisualkan teknik misalkan memegang bola basket yang benar seperti apa nah itu malah lebih bagus kalau ada kalau sempat dan memungkinkan kalau ini sudah cukup ya sudah tidak apa-apa soalnya kan kemarin gini kriterianya kan kalau nilainya pengen maksimal mengumpulkan cepat tepat waktu sesuai minggunya dan benar dulu jadi cepat dulu baru benar baru lengkap tidaknya baru ke detail apa enggak. jadi kalau empat kriteria itu sudah ada otomatis nanti maksimal nilainya 95 ke atas lah kalau cuma oke okay, cepat dan benar. Itu ya sekitar 91, 92, 93. Tergantung nanti ke isinya. Apakah mudah dibaca, apakah mudah dipekerti dimengerti oleh yang lain atau cukup dipahami oleh diri sendiri. Gitu rek penilaiannya. Jadi ini saya buat e, tiap tugas ini itu kayak kita berlomba atau berkompetisi. Nah, itu ada kriteria yang jelas, ada Kemampuan yang jelas, ada kesempatan yang jelas juga, semuanya dapat kesempatan, dan nanti hasilnya akan lebih maksimal. Oke, sampai sini, ada yang ditanyakan lagi? Halo, ada lagi yang ditanyakan? Oke, ini di AKL3 masih sedikit ya yang mengumpulkan. Ini yang lain kenapa kok belum mengumpulkan, Rek? Halo. AKL3. 10 AKL3. Ada yang bisa mewakili menjawab? Halo. Ada yang dengar suara saya? Oke. Oke. Okay. akal 3, kenapa kok banyak yang belum mengerjakan, Rek? Apakah ada tugas lain yang belum selesai? Atau tugasnya terlalu mepet? Oke. Okay. Eh di sini semua semua akunnya itu ya bisa dibuka ya? AKS 1, 2, dan 3 maksudnya akunnya di LMS Team apakah ada kendala untuk masuk atau gimana atau mungkin ke lupa kata sandi atau lupa user dan seterusnya apakah sudah bisa dibuka semua ini LMS nya halo silahkan dijawab ya. Oke, jadi semua sudah bisa buka ya, LMS Teams-nya. E, pesan saya, kalau sudah bisa buka LMS Teams, jangan lupa menuliskan atau mencatat username sama kata sandinya di kertas yang kalian simpan masing-masing. Soalnya apa? Kalau kalian lupa password-nya, kalau kalian request lagi ke host-nya atau ke admin-nya, itu bisa jadi waktunya lama. Kalau waktunya lama, kalian akan pelajarannya bisa tertinggal nah karena kan si admin ini atau mungkin hostnya kan pekerjaannya tidak hanya mengurusi satu kelas saja atau satu orang saja ya. jadi kita harus pintar-pintar uh, istilahnya menyimpan kata sandi dan username nya jadi ketika kalian lupa pas hp nya mungkin harus di reset error dan segala macam kalian tinggal buka user sama password nya kalian login akan nah, kembali lagi yang sudah dikerjakan otomatis kan sudah disimpan di akunnya nah jadi jangan lupa disimpan username sama kata sandinya biar kalau ada kendala kan namanya barang itu ya elektronik tidak hanya HP saja misalkan laptop dan sebagainya kadang-kadang ada errornya pas dipakai error atau mungkin pas menginstal aplikasi memorinya penuh akhirnya harus menghapus nah ternyata yang dihapus Nah, itu salah akhirnya HP-nya error misalkan ya di restart, di install ulang, di flash dan segala macam kalian saya masih punya uh, akunnya misalkan username sama kata sandinya gitu sampai sini bisa dipahami atau mungkin ada lagi yang ditanyakan kita waktunya itu ya masih sangat lama bisa kita buat diskusi atau mungkin ada pertanyaan terkait ujian akhir sekolah nanti atau ada beberapa materi yang mungkin belum bisa dipahami kita bahas di sini atau ada kendala lagi tentang upload e nya ekspor e-pub-nya ke sebelumnya tadi Zoom sebelumnya itu ada beberapa yang bertanya tentang Pak saya pakai Word ternyata tidak bisa ekspor ke uh, ke ipab nah, kendalanya apa misalkan gitu terus ada lagi oh ada ada solusi kalau yang pakai hp pakai aplikasi yang namanya wps misalkan seperti itu di wps itu ada fitur yang ketika kita membuat uh, tulisan di situ di wps office nya maka ketika kita simpan kita bisa langsung ekspor ke ipab ada yang seperti itu. Terus ada lagi yang kendala kalau kita tidak punya WPS, Pak. Langkahnya seperti apa? Nah, misalkan kalian mengerjakan apa? Aplikasi ya, mengerjakan tugasnya di Office Board, bisa 2010, 2013, 16 dan yang terbaru mungkin 19, kalian simpan saja dulu re, di file itu. File uh, biasa ya. Dokumen save as dokumen dulu nanti selanjutnya di upload di Google dokumen nah di Google Do di Google dokumen silahkan dibuka filenya tadi yang sudah diupload di situ ada fitur atau fasilitas untuk untuk ekspor menjadi ePub nah, langkahnya juga bisa seperti itu tergantung itu kalian kalau kalian lebih nyaman mengerjakan di di WPS dan langsung simpan di ePub silakan saja tapi kalau punya laptop dan lebih nyaman mengerjakan di word simpan dulu filenya di e dokumen selanjutnya di upload di google dokumen buka file yang telah diupload di google dokumen tadi nah silakan diedit lagi mungkin ya dirapikan soalnya beberapa file kalau di upload biarpun sama-sama berformat berformat e dokumen kadang-kadang Layoutnya itu belum rapi, nah, silahkan dirapikan di Google Dokumen. Otomatis kan di Google Dokumen kan dia akan ya menyimpan ya, otomatis menyimpan di Google, Google Dokumen tersebut selanjutnya diekspor atau didownload menjadi file EPUB Itu kan kalau ada kalau menggunakan Office Word. Kalau yang pakai aplikasi lain selain WPS juga bisa, tergantung. Ya, mudahnya seperti apa? Asalkan e, tugasnya selesai jadi baik, formatnya menjadi IPAP. E kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan, Rek? Atau mungkin ada kendala tentang yang lain? Halo? Oke kok tidak ada yang merespon apa ditinggal tidur apa ditinggal itu ya sarapan ya saya? Kok sepertinya saya itu ngomong sendiri di sini. Halo, ada yang merespon? Oke, okay. oke okay, dengar ya. Uh -uh. Oke, okay, uh, ada yang bertanya rek, gak apa-apa, silakan ditanyakan ya. Oh ini ada di di chatting Pak saya mau tanya kalau di web itu di web itu apakah ini kayak gimana tuh di via Ayu siapa ini Bek? Halo, ke Divia Ayu. Udah tahu ini kelas apa? Ah. Kelas nah. tiga. Ini saya belum paham tentang ini. Oke, gimana? Pertanyaannya. Oke, maksudnya di web? Maksudnya mungkin lewat website gitu loh, Pak. Ya, website apa? kok nggak tahu gini loh eh, mungkin ada beberapa website ya yang bisa mengkonversi atau mengkonvert dari file ke dokumen ke ipap e cuman hasilnya itu kadang tidak rapi atau rusak nah, biar rapi kalian kalau buat di office office berapa saja yang mulai 2010 sampai 2019 kalian simpan dulu ke filenya menjadi formatnya apa rek kalau di office. Halo, ada yang tahu? Format kalau kita simpan ke dokumen di office apa? Ada nah, DOCX -E ya. titik ke DOCX. -E jadi ada nama file dan ekstensinya. Ekstensinya biasanya titik apa? DOCX -E ya. -E Oke, okay, Nah file itu silahkan diupload di Google Drive atau langsung buka Google Dokumen. Nah, upload dulu Google Drive bisa, langsung kirimkan ke upload di Google Dokumen juga bisa. Soalnya apa? Kalau kita upload di Google Doc atau Google Drive itu sebenarnya ya sama saja. Kalau Google Drive kan kayak semacam key foldernya ya, kayak Google Dokumen itu semacam office-nya. Jadi kalau kalian upload ke Google Drive, nanti otomatis bisa juga dibuka di Google Dokumen. Nah, jadi diupload dulu, buka file yang kalian sudah upload itu melewati Google Dokumen. Nah, di Google Dokumen itu kalau di dicek lagi, apakah yang kalian kerjakan sudah rapi apa belum? Kalau sudah rapi, kalian tinggal di, di situ ada e, fasilitas yang namanya export biar mudah saya perlihatkan dulu ya Buka Google Drive saya Saya misalkan punya yang namanya ini Sudah kelihatan rek di layarnya Nah uh, oke okay kalau kalian sudah mengupload file kalian yang berbentuk DOCX itu di google drive atau google dokumen, kalau kalian buka lewat google dokumen hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya, ini kalau sudah dirapikan, kalau belum dirapikan biasanya antara office dan google dokumen itu ada sedikit perbedaan, kadang layoutnya agak kemana-mana dan seterusnya, silahkan dirapikan kalau sudah rapi seperti ini di sebelah kiri itu ada namanya menu file di situ ada download download itu pilihannya banyak sekali ada office docx ada open document format .odt ada rich text format rtf pdf plain text .txt web page html atau zip kalian pilih ini epub publication atau titik ipap. Nah, kalau kalian download dengan pilih file ipap, otomatis dia akan menjadi, nah ini, file ipap. Nah, kalau kalian buka lewat ipap reader, dia akan seperti ini. Nah, nah seperti ini. Ipap itu itu ya kayak reader yang kedinamis ya. Jadi tidak kayak eh, apa ya. PDF atau yang lain, dia kalau menyesuaikan ukuran layarnya si pengguna. Misalkan, kalau kalian buka HP, dia akan lebih kecil. Kalau pakai laptop, agak lebar. Kalau dia sebelah kirinya tidak cukup, dia akan membukanya di halaman berikutnya. Nah, seperti itu, gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Sebelum diakhiri? Sebenarnya ini belum bisa diakhiri ya? Waktunya masih setengah jam lagi. Kita hanya, kita masih menggunakan waktu satu jam. Ini masih 50%. persen ya masih setengah jam jadi ada waktu sangat banyak untuk kita berdiskusi uh, sebelum kita mengerjakan Silahkan mau bertanya apa saja yang belum dipahami masih ada kesempatan pokoknya waktu kita ketemu cuma hari ini reo jadi satu minggu itu cuma sekali waktunya jadi kalau bisa waktu satu jam itu dimanfaatkan betul untuk bertanya yang belum paham nah ketimbang kadang kan uh, saya kalau ya menjelaskan banyak kalau kalian tidak paham dengan yang dijelaskan mending kita berdiskusi. Nah, saya dikit menjelaskan nanti kalau ada yang belum paham ditanyakan, saya jelaskan lagi. Ditanyakan, jelaskan lagi. Itu akan lebih dipahami sama kalian. Kalau saya menjelaskan banyak, akhirnya kalau tidak ngantuk ya kalian akan uh, istilahnya saya ngomong ngomong sendiri nanti. Oke? Okay ada lagi yang ditanyakan masih ada waktunya masih sangat lama oke okay, ini ada dari namanya Agil Trivadi Trivadila Agil 2 Pak kalau mengupload ke Google Drive lewat HP itu fitur downloadnya apa sama Pak nah jadi kalau kalian punya aplikasi Google Drive kalian kan sudah di upload nih ya file nya ke Google Drive nya aplikasi HP nah buka filenya lewat Google Dokumen silahkan diinstal Google Dokumen di HP-nya kalau Google Drive dia tidak bisa buka aplikasi eh, file yang sudah diupload dia hanya menyimpan saja kalau mau kalian buka silahkan install juga Google Dokumen di Google Dokumen itu ada fiturnya juga pilih yang iipap e gitu atau ada pilihan lain misalkan gini kalian sudah ngerjakan ya ini di office office berapa kayak terserah nah nanti coba kalian buka di aplikasi hp yang namanya wps office kalau aplikasi doc kalian di situ bisa dibuka artinya nanti langsung saja tidak usah diupload lewat WPS itu bisa diekspor ke IPAP nah, tadi teman kalian sudah ada yang mencoba dan itu berhasil mungkin kalian juga bisa mencobanya gitu ada lagi yang bertanya silahkan rek di saja bisa melalui ke chatting ya atau langsung saja tidak apa-apa soalnya ini yang ngomong ya, saya sendiri. Kalau kalian ada e, istilahnya, langsung e, mengaktifkan micnya, langsung bertanya juga tidak masalah. Sangat bisa diterima. Ada lagi? Halo, oh iya, nanti untuk ketua kelas atau hostnya, saya minta rekapan yang hadir ya sama yang izin di KLDKS. Nah. Oh ya, saya mau ingatkan lagi kemarin yang tugas uh, presentasi di YouTube, kalau ada yang belum mengumpulkan, silakan segera dikumpulkan Re. Segera segera di upload di YouTube. Nanti linknya di dikirimkan melalui uh, uh, link yang sudah saya bagikan di grup, di grupnya masing-masing untuk uh, mengirimkan link susulan. Ya, presentasi melalui YouTube. Oke, okay, ini ada yang tanya, Pak, Kiki Dea Fernanda ya? Siapa ini? Oh ya, ini kelas apa, rek? Pak, saya pakai WPS, tapi tidak ada fitur ekspor. Eh, Pak, oke. Okay dan penyimpanan internal saya tidak mencukupi bagaimana pak? Oke pertama cek penyimpanan internal kalau memorinya penuh silakan aplikasi yang oke eh, saya, itu saya lagi diulangi lagi eh, kalau penyimpannya internalnya itu penuh silakan dipindahkan dulu file-file yang ada di internal misalkan file dokumen file download itu ke memori eksternal atau memori cardnya nah, atau pindahkan ke flash disk kalau tidak punya laptop untuk pindahkan kalian bisa beli OTG jadi flash disk kalian bisa buka, dibuka di hp lewat kabel yang namanya OTG nah, selanjutnya aplikasi-aplikasi eh, yang eh, tidak dibutuhkan sekarang belum dibutuhkan sekarang silahkan dia di dihapus dulu atau di uninstall hanya install aplikasi yang dibutuhkan sekarang saja misalkan yang dibutuhkan itu WA Play Store jelas ya kan terus Microsoft Teams uh, sama misal kalau butuh Google Drive ya Google Drive kalau tidak butuh bisa buka di 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 browser HP kalau kalian berat menginstal uh, Google Drive aplikasinya atau dokumen Dokumen di aplikasinya bisa lewat buka di browser. Browsernya HP bisa Google Chrome, Mozilla, dan yang lainnya yang support e, buka Google ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya diinstal WPS-nya, biasanya kalau ada permasalahan e, memori tidak cukup, terus internalnya kurang, itu kadang fiturnya tidak muncul atau aplikasinya error. Jadi, usahakan benar-benar e, mencukupi. Kadang kan kita sudah install aplikasi nih, mungkin butuhnya sekitar 50 MB. Itu khusus untuk si aplikasinya saja. Nanti ketika kita mau bikin file, bikin tulisan di aplikasi VPS misalkan, itu kan akan menambah memori atau menambah istilahnya storage ya atau menambah penyimpanannya. Nah, itu membutuhkan ruang lebih. Nah, kalau ruangnya ngepres cuma 50 MB sisanya 50 MB diinstal aplikasi 50 MB nah itu biasanya aplikasinya error jadi biarpun butuhnya 50 usahakan di internalnya internalnya sisa sisa ruangnya atau space-nya itu masih 50 lebih biar bisa digunakan nah setelah si kita bikin filenya nanti kan kita butuh di itu disimpan atau diekspor nah diekspornya ini juga membutuhkan space yang baru lagi. Nah, makanya itu kalau install aplikasi, usahakan space-nya lebih banyak ketimbang aplikasinya itu sendiri. Nah, coba nanti didulangi di, lagi ya, dihapus dulu yang di internal, terus aplikasi-aplikasi yang uh, belum dibutuhkan sekarang bisa di, dihapus dulu, di uninstall install WPS yang benar, lancar, bisa lewat PlayStore. Selanjutnya bisa disimpan, gitu. Gimana, apakah sudah bisa dipahami? Oke, okay, silahkan. Nanti yang punya kendala, di, diulangi lagi ya. Oke, okay, diulangi lagi langkahnya seperti yang sudah saya berikan. Oke, okay, sip, ada lagi yang bertanya? Halo, ada lagi yang bertanya atau sudah cukup? Halo? Oke. Untuk ujian UAS berarti materinya mulai dari awal semester ini. Yang kalian bikin eh, animasi lewat Scratch itu juga menjadi bahan untuk UAS. Bikin Xmind atau K mind map itu juga kita bikin proposal mulai dari Word, Excel dan bikin PPT-nya di Office PPT itu juga menjadi bahan UAS. Isinya adalah yang pertama, pengertiannya apa mulai dari scratch, logika dan seterusnya Office pengertian, fungsinya dan seterusnya. Terus di di aplikasinya sendiri ada langkah-langkah. Nah, yang menjadi soal nanti bisa langkahnya, misalkan langkah untuk langkah yang benar untuk menyimpan file dari format office lama menjadi format yang terbaru, misalkan, atau langkah untuk yang ngeprint dokumen di excel, nah, itu langkahnya seperti apa yang benar. Soal-soalnya kan seperti itu. Terus fungsi-fungsi yang ada di excel, misalkan Gimana sih menghitung jumlah terus menghitung rata-rata. Nah, itu akan muncul juga. Oke, okay, ada lagi yang ditanyakan? Halo? Ada di ada yang belum jelas? Oh ya, itu ya mohon maaf ya ada suara-suara yang mengganggu mungkin. Soalnya di sini saya sebelahnya juga ada tetangganya juga. Jadi kalau sama sekali tidak ada suaranya juga tidak mungkin. Jadi mohon maaf jika ada suara-suara yang mungkin sedikit mengganggu. Oke, silakan saja ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Ada lagi yang bertanya? Saya tunggu. sudah tidak ada tidak ada lagi yang bertanya oke ya sudah cukup ya sudah cukup jelas ya oke tugasnya segera dikerjakan ya Rek jangan sampai sudah ditutup nah, jangan sampai sudah ditutup nanti itu ada yang bertanya pak tugasnya kok sudah hilang nah iya kan sudah ditutup jelas saja sudah hilang Oke, sampai sini sesi kita kali ini, saya akhiri tetap belajar yang rajin kesehatannya dijaga tetap rajin mengikuti Zoom kalau ada permasalahan, mungkin ada kendala mau izin tidak mengikuti silahkan izin yang baik, dikasih bukti bahwa beneran izin, tidak bisa mengikuti, biar bapak ibu gurunya juga percaya soalnya apa, karena kita kan online ya, jadi kalau cuma, pak saya izin tidak bisa mengikuti ini karena ini, nah, ininya ini tidak dibuktikan. Nah, itu kadang-kadang ada beberapa, bapak ibu guru yang kurang percaya. Jadi, silakan uh, dibuktikan juga. Oke, sampai sini saya akhiri <coughs> pertemuan kita kali ini. Selamat siang.